TKP. Portugal 2 di TKP. Satu bangunan 6 pintu dan gudang pengepul barang bekas plastik ludes terbakar pada Jumat siang di kawasan Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas berusaha memadamkan api. Satu jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar mes karyawan. Akibat peristiwa ini, satu orang karyawan mengalami luka bakar di tangan setelah berupaya memadamkan kobaran api menggunakan apar.